Mak Yovan. Waalaikumsalam. Boleh kami tanya sikit? Ya. Puan kenal tak dengan lelaki ni? Saya kenal. Ni Husin. Kawan suami saya. Kenapa? Suami puan ada di rumah tak? Ada. Boleh tak kami berjumpa dengan dia? Boleh sekejap. Kenapa ni? Macam ni, Cik. Kami mencari orang yang hilang. Sebab isteri dia ada buat laporan polis. Jadi, Cik tahu tak ke mana Cik Husin pergi? Abang, nak tengok Icah sekejap. Boleh lah. Sekejap. 2-3 hari lepas saya ada jumpa dia. Tapi lepas tu terus saya tak jumpa sama sekarang. Ya, lepas kejadian tu memang dia tak ada hubung dengan Cik? Tak ada. Okeylah, tak apa. Kalau Cik ada apa-apa maklumat tentang Cik Husin, boleh tak Cik telefon pihak kami? Baik. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Dia tak angkatlah. Kita pergi rumah dia sajalah. Aisyah. Abang. Buka tangkal tu. Cepat sikitlah, abang. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil 'adi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Hecha? Hecha? Apa yang kau buat ni? Mama risaulah.
Halim, korang buat apa kat sini? Aku dah hantar Aisyah berubat, Mat. Kat mana? Ada seorang ustaz ni aku kenal. Korang macam tahu cute kau sekali. Ayolah, mari kita pergi. Assalamualaikum. Ni. Ni, tengok kanan aku ni. Tak suka, Mat. Sebaiklah Mat ada. Mi, ni kenalkan Mat, dia jiran aku. Dia yang selalu rawat Icah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahabat. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستاذ ماما ماما جا ماما Husin. Sebenarnya Nina, saya dah lama nak cakap pasal Husin. Halim. Tapi aku takut kalau korang berdua salah anggap dengan aku. Tapi kenapa dia hantar santau pada saya? Abang, saya tak pernah bermusuh pun dengan dia. Semua sebab abang. Husin memang dengkikan abang selama ni. Dia nak hidup abang menderita bila tengok awak sakit. Semua salah abang, Wak. Nina, bisa santau dalam badan awak tu memang dah berkurang. Tapi benda tu masih ada lagi dalam badan awak, Nina. Apa yang kita boleh buat sekarang ni? Saya tak mampu nak ubatkan awak seorang diri. Tak apa, Mat. Aku tolong kau. Siapa engkau? Cakap. Setan. Aku tak punya. Kenapa kau pilih dia? Pada badan dia sekarang. Kalau tidak, aku akan musnahkan kau, lahanat. Auzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbi la usyrika bihi syaitan. Mat.
A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbi la usyrika bihi syai'a. Alhamdulillah, Halim. Dah selesai. Mak. Nah. Dek bantah pergi, Mama. Ya, terima kasih banyaklah. Sebab tengok-tengokkan Echa dengan Nina. Minta maaflah banyak menyusahkan korang. Sama-sama, Nek. Yang pasal Echa tu, nanti aku dengan Mat datang hari lain. Lagi satu... Apa dia? Cakap je lah, Mi. Kau dekat-dekatkan diri kau dengan Allah. Aku percaya semua apa yang terjadi ni ada hikmahnya. Sekurang-kurangnya Allah rindu untuk kau berdoa pada dia. Betul, Talim. Hanya dengan Allah saja kita minta pertolongan. Tiada yang lain. Lagi satu, Lim. Rumah kau tu macam satu kuasa jahat yang cuba kuasa rumah kau. Syaitan memang suka pada rumah yang penghuni jauh pada Allah. Rumah yang tak ada bacaan doa, umpama kubur. Dah lama aku lupa tanggungjawab aku pada Allah. Terima kasih banyak, Lami. Mat, ingatkan aku. Halim, masih belum terlambat. Allah sentiasa membuka pintu taubat kepada setiap hamba-hambanya. InsyaAllah. Yalah. Balik dulu, kan? Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak aman sekali, Mat? Aku ada urusan, Ustaz. Balik dulu. Abang ada perempuan lain kot. Semalaman Nina berfikir. Nina rasa semua musibah yang berlaku dalam keluarga kita ni
berpunca daripada kita sendiri. Kita tak pernah bersyukur dengan apa kemewahan yang diberikan oleh Allah pada kita. Betul kata awak tu. Kita kena ubah cara hidup kita. Sebab kita lupa siapa yang bagi kita kesenangan selama ni. Nina dah lama tinggalkan solat, Bang. Nina tahu Nina banyak dosa. Nina masih ingat lagi pesanan Mat dengan arwah Arifah. Allah itu Maha Pengampun. Dia akan ampunkan sebesar mana pun dosa umatnya. Sebenarnya dah lama aku perhatikan rumah tu. Macam ada tak kena dengan rumah tu. Aku ingat aku seorang yang perasan. Sejak dari dulu aku dah perhatikan. Macam ada sesuatu yang ikut Halim. Tapi dia tak percaya benda ni semua. Dia tak percaya benda-benda gaib. Itulah. Bagi dia, benda-benda macam ni perkara biasa. Tak mendatangkan keburukan. Padahal benda ni akan menguasai diri dia. Kita dua kena selamatkan Halim dan muka dia. Lama lagi ke abang cuti? Jangan terkejut pula. Abang, apa ni? Janganlah takutkan Nina. Bukan takutkan awak. Tapi sebenarnya abang dah kena berhenti kerja, Wak. Takak dah. Abang cuti lama sangat tau. Ni. Macam mana kita nak sehari hidup kita nanti ni? Itulah, semua ni silap, Abang. Abang, Mak. Abang menyesal sekarang. Tapi tak apa. Duit simpanan Abang masih ada lagi. Abang akan cari kerja bila semua masalah kita dah selesai nanti. Apapun keadaan kita, Nina tetap akan bersama dengan Abang. Terima kasih, Nina. Terima
kasih banyak sebab faham abang. Tapi untuk sementara ni kita kena pindah. Yalah, sebab rumah ni rumah bos abang kan. Jadi macam tak sedap pula kita nak duduk sini. Yalah, Nina pun lagi suka. Rumah ni bawa masalah banyak kat kita. Abang Ali. Ana. Nina. Abang Halim. Abang Husin. Abang Husin dah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Bila? Polis kata dah 5 hari dah dia meninggal. Tapi mayat dibawa jumpa semalam. Tujuan saya datang ni, saya nak minta maaf. Minta maaf? Minta maaf untuk apa ni? Saya jumpa barang ni. Saya tak tahu apa tujuan Abang Husin simpan barang ni. Tapi saya dapat rasa benda ni tak elok. Nina, saya minta maaf ya bagi pihak Abang Husin. Ana, sebenarnya saya dah lama tahu siapa yang hantar santau pada saya. Tapi saya dah lama maafkan dia. Awak bersabar, eh? Nina, terima kasih. Saya tak sangka pula awak nak maafkan dia. Saya tahu awak menderita sebab kesantau tu. Saya pun manusia biasa. Saya banyak dosa. Saya harap apa yang saya lalui ini boleh mengurangkan dosa-dosa saya. Ana, ini ada duit sikit. Ambillah. Tak apalah, abang. Terima kasih, Cik Bang. Ambillah. Saya ikhlas ini. Tak apa. Terima kasih. Abang Husin masih lagi bekerja dekat tapak projek dekat Rawang tu ke? Eh, tak adalah. Dia dah lama dah berhenti kerja. Dia kan dah pindah tempat lain. Tu yang pelik tu. Sebab mayat dia jumpa dekat tapak projek Rawang tu. Saya minta diri dulu. Itu yang pelik itu. Sebab mayat dia jumpa dekat tapak projek Rawang itu.
betul ke abang nak pergi ni? Abang pergi jumpa Dawang Mi je. Tak janji nak berubah dengan dia ke? Mina takutlah dia bersorang. Rasa tak sedap hati. Janganlah takut. Papa nanti nak call apa? Wan? Wan? Sini balik dulu? Haa, ya dah. Ada elok kan jalan? Abang pergi. Apa lagi ni? Abang jangan balik lewat. Lawan kau. Ini lawan kau. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbi. La ushrika bihi. Nina. Nina. Nina, awak boleh keluar. Tak nak. Jangan takut. Tak apa semua dah. Okey, jangan risau. Awak boleh keluar. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang tadi tu bukan Ica. Yang tadi tu syaitan yang nak mengusahai diri dia. Jangan takut. InsyaAllah dia okey. Jangan risau, jangan risau. Punca ni semua pasal Halim. Halim? Awak ingat tak Halim nak cakap yang dia selalu diganggu mimpi? Mimpi hantu. Memang dia selalu mimpi, tapi saya ingatkan hanya mimpi hari biasa je. Betul. Tapi masalahnya sekarang, mimpi itu dah jadi kenyataan. Makhluk itu dah menguasai Halim dalam alam nyata, secara tak sedar. Apa kita boleh buat? Nina, awak kena hati-hati. Awak kena banyak baca ayat suci Al-Quran dan banyak bersolat. Makhluk-makhluk halus ni takkan berani datang rumah ni sebab ada ayat suci tu. InsyaAllah. Macam mana dengan Amar Halim? Apa yang kita boleh tolong dia? Kadang-kadang kita ni, kalau mimpi mengeri, kita nampak benda menakutkan, kita buat tak tahu je. Kita anggap benda tu macam mainan perasaan. Tapi kita tak tahu, itulah tanda macam mana jin nak masuk dalam badan kita. Kalau kita biarkan benda ni, dia akan bertapak dalam badan kita. Ish, tak pernah pula aku terfikir sampai macam tu sekali. Tak apalah, buat masa sekarang, makhluk tu takkan berani ikut kau lagi. Kau banyakkan macam ekosi. Pertama kali Nina tengok,
Abang tidur nyenyak. Subuh dah nak habis. Pergi ambil wuduk. Ica mana, bang? Aku tengok ke atas. Mana tahu sakitnya. Saya ingatlah kat atas sini. Tak, tak turut memang tadi. Ica! Betul. Betul lah. Cuba cari kat belakang, cari kat depan.